Assalamualaikum. Ketemu lagi di WW Family Channel. Kali ini aku akan mereview Hotel Harper Malioboro. Hotel ini lebih dekat sama Tugu Yogyakarta dan memang dekat dari Malioboro, kira-kira sekitar 500 meter untuk ke Jalan Malioboro. Oke, setelah selesai proses check-in, kita akan masuk dan review kamar yang ada di Hotel Harper Malioboro. Kita ini check-in di tanggal 29 ya guys, 29 Desember 2021, karena kita memang niatan untuk merayakan tahun baru di sini. Jadi kita check-in sebelum tahun baru di sini. Untuk harga saya dapat dengan harga sekitar 1 jutaan karena memang malam tahun baru rate-nya agak naik ya guys. Kalau untuk harga normalnya sekitar 600 sampai 700 ribu di aplikasi-aplikasi. Oke, mari kita masuk. Dan inilah kamarnya, kita pesan twin karena kita bertiga sama anak, jadi biar lebih enak kita pesan yang twin ya guys. Untuk ukuran kamarnya lumayan, gak sempit-sempit banget, jadi kamarnya sekitar 20 meter persegi, lumayan luas sih. Dan mari kita lihat pemandangannya ngadep ke rumah-rumah warga ya gengs. Dan ada pemandangan gunung juga, cantik banget ya kalau dilihat dari atas. Seperti hotel lainnya, di sini sudah disediakan pemanas air, peralatan minum, snack, dan ada minuman dingin juga di dalam kulkas, dan itu semua free. Dan untuk air putih kita bisa ambil di luar kamar ya guys, jadi nanti di luar kamar sudah banyak tersedia dispenser. Dan inilah kamar mandinya cukup bersih. Di sini tersedia sikat gigi, sabun, shower cap, dan seperti hal biasanya di hotel ada hair dryer juga. Tapi sayangnya di sini nggak ada bathtub. Dan ada juga tisu basah ya, guys. Tisu basah yang sudah ada alkoholnya untuk membersihkan kamar saat kita masuk ke dalam kamar hotel. Jadi biar tangan kita jadi steril, jadi bersih untuk membersihkan tangan kita. Di sini TV-nya sudah pakai smart TV ya, guys. Jadi untuk YouTube sudah free, dan untuk acara TV lainnya, TV-TV internasional juga free. Ada Disney Hotstar-nya juga, tapi untuk Disney Hotstar berbayar ya, guys. Yuk, sekarang kita cek kolam renangnya seperti apa. Dan ini dia kolam renang Hotel Harper. Kolam renangnya cukup oke, dengan pemandangan yang oke. Di sini terdiri dari dua kolam renang. Kolam renang untuk anak-anak dan kolam renang untuk dewasa. Karena ini lagi panas banget, jadi nggak ada yang renang ya. Untuk kedalaman kolam renangnya, di sini dalamnya 1,2 meter. Jadi masih aman untuk anak-anak yang sudah besar. Dan untuk pemandangannya kita bisa lihat sendiri pemandangan rumah-rumah dan gunung-gunung di sekitar hotel. Thank you.
Selamat pagi. Hari ini mari kita sarapan di Hotel Harper. Kita lihat ada apa aja di sini. Pertama kali saya lihat di sini ada roti-roti dan donat-donat. Ada croissant dan ada pastry-pastry untuk di awal. Dan di sini ada aneka kue basah, ada kue kucur dan klepon ya. Untuk selanjutnya ada aneka kopi dan teh. Lanjut lagi, kita lihat lagi ada apa lagi di dalam lagi. Di sini ada aneka bubur kacang hijau, ada bubur ketan hitam, bubur mutiara, dan di sini ada chicken canton. Untuk di hotel ini ada berbagai macam masakan ya. Jadi ada masakan Indonesia, di daerah sini masakan Indonesia, ada western juga, ada pasta, dan juga ada gudeg ya. Saya sempat lihat ada gudeg. Habis ini saya lihat gudeg. Dan sekarang kita ambil dulu makanannya. Karena saya orang Indonesia, saya sarapannya pakai nasi. Biasa dengan nasi, jadi saya makan nasi. Ini gudegnya. Ada aneka gudeg di sini. Dan di sini ada apa ya ini? Bubur. Oh, ini ada bubur ayam. Kita mau makan dulu ya, guys. Dan ada waffle ya. Mari kita makan. Saya makan dengan nasi putih campur western, campur western sama traditional food. Oke, sekian dulu review hotel kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan thank you udah nonton. Dan see you. Jangan lupa ditonton lagi video-video selanjutnya ya, gengs.